Merdeka! 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 Printing Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sablon terbaik di Bandar Lampung. Dengan komitmen yang kuat pada kualitas, membuat Aneka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sablon, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman, menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Aneka Printing Brothers selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Aneka Printing Brothers solusinya. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kades Rio Remota, selaku pemilik wilayah Desa Hanura, Kecamatan Tulo Pandan, Kabupaten Pesawaran, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim peserta sepak bola Open Turnamen Persembahan Banteng Muda Indonesia Kabupaten Pesawaran dalam rangka ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-49 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya untuk Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka! Senantiasa kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga COVID dari Kabupaten Pesawaran ini sirna dan umumnya dari Indonesia ini sirna. Terima kasih. Selamat sore. Merdeka! Merdeka! Terima kasih sekali kepada Pak Sali, perwakilan dari BMI Pesawaran tentunya. Oh iya, ada sedikit bisikan gaib dari saya. Dukungan jebol ke saya. Silakan Pak Kades memberikan sambutan sedikit saja. Bagaimana komentar sampean terhadap Open Turnamen Open Cup PDI Perjuangan kali ini? Tepuk tangan buat Bapak Kades Rio Remota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kalau tadi ada yel-yelnya apa tadi? Merdeka. Merdeka ya. Saya berterima kasih untuk BMI ya, Banteng Muda Indonesia yang semakin keren, solid dan menunjukkan dedikasi bahwa BMI hadir dan untuk bisa bermanfaat untuk kita semua. Melalui cabang olahraga sepak bola, BMI hadir dan terbukti bisa membawa satu tentang hiburan kita. Yang kedua, ada bakat-bakat atlet-atlet yang selama ini kita tidak tahu. Jadi tahu ya, di mana tim-tim yang baik, skill-skill yang hebat. BMI, terima kasih. Dan saya sebagai Kepala Desa Hanura mengucapkan banyak terima kasih untuk acara pada bulan ini yang benar-benar kondusif. Ya, benar-benar sportivitas dijunjung tinggi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruh panitia, ya, para kadus, para RT, seluruh masyarakat Desa Hanura yang mendukung juga penuh acara ini. Terima kasih untuk semua para penonton. Terima kasih sudah hadir di Hanura. Dan saya ucapkan selamat untuk pemenang. Yang menang jangan jumawa, yang kalah juga jangan bersedih hati. Karena pertandingan itu bukan karena menang kalahnya, tapi bagaimana kita menyalurkan bakat, skill, dan kebersamaan kekeluargaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk Prinsew tadi ya. Palapa. Prinsew. Soka. Hah? Soka. Oh, Pundu. Soka. Oh, keren. Tepuk tangan untuk Soka Pundu ya. Dan tepuk tangan juga untuk semua tim yang sudah bertanding. Ya, hebat, luar biasa. Terima kasih. Saya akhiri untuk Tepuk Kolidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau menyiarkan siapa juara 4 kali ini? Siapa pembokok?
AGB United, perwakilannya manajernya, silakan karena Anda berhak mendapatkan peringkat keempat dalam Open Cup turnamen PDI Perjuangan kali ini dalam rangka ulang tahun ke-49 dari GB United. Kami persilakan kali ini kepada Om Beni untuk menyerahkan piala sekaligus uang pembinaan dari PDI Perjuangan. Kami persilakan. Inilah dia, GB United berhak menjadi juara keempat dalam Open Cup turnamen PDI Perjuangan yang ke-49. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Silakan berfoto ria. Silakan dilihat siaran ulangnya di TVRI sekitar jam 1.3 pagi. Kalau Anda masih terbangun, silakan dipencet channelnya. Kali ini langsung saja. Oh, silakan juga ada pesan yang sangat luar biasa langsung sampai ke saya. Silakan buka atau like YouTube dengan channel Ostar Bandar Lampung. Semua kegiatan kita dari awal sampai akhir ada di channel YouTube Ostar Bandar Lampung. Terima kasih. Oke, kali ini juara atau kampion ketiga diraih oleh Ostar Bandar Lampung. Kepada manajernya kami silakan. Luar biasa, lagi-lagi hadir di hadapan kita ada Bung Inor yang menyamar yang bernama asli, ada Bung Roni di sana. Kapten kali ini kepada Bapak Joko selaku penasehat atau pembina dari panitia, kami persilahkan. Silakan beri aplaus yang meriah kepada Osar Bandar Lampung. Baik, langsung saja. Kali ini posisi yang kedua terhadap pada Open Cup turnamen PDI ini diraih oleh Tarsel FC yang berasal dari Lempasing atau Mutun. Sangat luar biasa karena di kapten kesebelasan ada Bung Budi. Untuk kali ini dengan hormat kami sampaikan kepada Bapak Rio Remota selaku Kades Pelupaan Hanura untuk menyerahkan piala sekaligus uang pembinaan kepada tim dari Porsal FC. Silakan beli aplaus yang meriah. Terima kasih. Baik, kira-kira cepat saja kali ini untuk kampion atau juara satu Open Cup turnamen PDI Perjuangan dalam rangka ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-49 diraih kepada Palapa FC yang diarahkan dukungan pidana. Kali ini ada manajernya kepada Bapak Sari selaku BMI. Kami persilahkan, kami ucapkan selamat tentunya kepada Palapa FC di mana banyak luar biasa. Kami tunggu airnya, bahkan amplopnya. Tidak masalah. Silakan beri aplaus lagi yang meriah kepada Palapa FC. Merdeka. Merdeka, merdeka coy. Mikmu cekel. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak Sali yang telah menyerahkan piala atau kampion kali ini. Ada Bapak Ranto di sana, manajer yang sangat setia. Ayo Sali mau. Baskin orang. 1, 2, 3. Baik pemirsa setia channel YouTube Ostar Bandar Lampung, kembali lagi kita bersama sang kapten ataupun sang kiper daripada Palapa FC yang berhasil memenangkan juara satu pada event turnamen PDI Cup pada kali ini. Andreas, gimana bu perasaannya? Alhamdulillah hari ini, sore ini teman-teman bermain dengan maksimal. Alhamdulillah rezeki emang nggak kemana. Alhamdulillah kita bisa menjadi juara yang pertama di Hanura dalam PDI Cup. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Andreas yang sudah menjadi juara satu. Bisa terus, amin. Oke, terima kasih. Salam olahraga.